Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di channel Nur Marzalan. Hari ini saya ingin kongsi tentang pruning di peringkat awal pembentukan pokok durian, duri hitam selepas saya kawin sambung sisip ataupun kawin tepi. Ini contoh dia. Ini contoh dia ni. Okey. Saya kawin di sini. Maksudnya kawin sambung sisip lah. Ni batang utama ni. Ni dah tumbuh. Okey. Pruning peringkat awal ini cukup penting untuk pembentukan yang stabil, pokok membesar dengan sempurna. Okey, boleh lihat lah. Okey, sekarang ini dahan utama tu sudah condong ke sebelah kiri Okey, dia wujud satu dahan lagi. Yang ini. Okey, bagi saya ini dahan yang perosok lah untuk pokok di peringkat awal. Jadi saya akan buang Saya akan buang ini. Okey, saya akan buang yang dah sebelah kanan ni. Untuk membentuk pokok yang stabil dan cepat membesar. Apabila ada dua dahan di peringkat awal ni, makanan akan terbagi kepada dua. Maknanya pembesaran menjadi lambat kerana baja digunakan oleh dahan yang tidak perlu. Pada saya tidak perlu. Okay, jadi saya akan potong Saya akan potong sini Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Jangan sayang, jangan rasa takut nak buang. Okay. Dan saya akan pasang kayu di sini. Saya akan pasang kayu untuk menarik nak menarik ke sini Okay, untuk menarik ke sini. Saya sudah pasang kayu. Saya ambil kayu getah je. Okey, saya ikat di sini. Ikat di sini. Dan saya akan tarik tadi. Okey. Saya mohon maaf video ini kurang sempurna kerana tanpa persediaan untuk membuat video seperti kaki kamera dan mengambil gambar seorang diri je. Boleh lihat. Okey, sudah siap Saya ikat pokok durian duri hitam ni dari sengit ke sebelah kiri ni, ke sebelah kiri. Okey, saya dah tegakkan itu pembentukan pokok di peringkat awal. Okey, sebarang pertanyaan. Okey, silakan untuk komen, like dan subscribe. Sekian, terima kasih.